Sahabat Ica Pembeli, berjumpa lagi di channel Ica Pembeli. Hari ini kita mau bikin menu biasa, nyari ikan teri ya. Kacangnya saya banyakin. Sama di sini ada ikan terinya yang udah dibelah-belah ya. Udah saya goreng untuk mempercepat waktu karena ini nggak mudah kok. Biasanya sini ada dah ikan teri udah saya goreng, sini sudah ada kacang dan sini sudah ada sambalnya. Nah, sambalnya ini cabe, lengkuas, kunyit, kunyit supaya nggak mudah basi, lengkuasnya supaya lebih pedasnya tuh lebih mantap, penyedap rasa, garam nggak, penyedap rasa, lada, ketumbar dikit sama biji pala dikit, bubuknya, tomat dan juga bawang merah, bawang putih pastinya. Jadi ya udah kita blender tuh ladanya, dan sini udah ada bawang bombay, irisan bawang bombay dan juga cabai hijau. Cabai hijau itu nanti terakhir. Nah, pertama-tama kita goreng dulu ini bombay. Kita tunggu sampai benar-benar aroma bambu meningkat. Setelah ini baru kita masukkan sambalnya. Nah, ini kita masukkan garam. Kita tunggu sambalnya sampai benar-benar mulai meresap ya. Kita terus kita masukkan kompornya, kita taruh seperti ini, tunggu sampai dingin. Aduh.
Setelah dingin baru kita masukkan ikan teri, nah, kacangnya. Selesai ya. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe ya sahabat kita. Ini resep dari saya, sahabat suka. Terima kasih sudah subscribe ya. Berkah selalu.